Mau banget. Ih, harus muncrat. Oh iya ya? Ih, hati-hati kalau buka minuman kaleng tuh di tempat umum, hati-hati. Tetangga sebelah kena. Iya sih, waktu itu juga aku pernah buka minuman kaleng, set. Langsung serumah basah. Ya. Gak usah deh kalau gitu. Kita ngemil aja gimana ngemil? Ngemil, oh ya. Mau banget. Ah, gak bisa. Kenapa takut kukunya rusak? Sakit, sakit banget. Ada caranya. Atit banget gimana ya? Kita tuh butuh Mister Solusi tahu. Oh, but. Ada Mister Solusi yang akan ngasih jawaban atas segala doa. Oh. Ini aja aku tuh sebenarnya kalau gak ngemil Ciki Chips ini aku mau ngemil telur. Cuman telurnya ketika mau dikupas ini kan aduh baru mateng. Panas. Terus kukunya baru pedi-medi kan? Iya, tuh. Tangan aku atit aneh tau. Oh. Kita tuh butuh Mister Solusi dan Mister... Oh. Mister Solusi. Solusi. Iya. Misternya udah tua ya. Iya. Jeremy. Tetot. Mister Asoy, kita pengen minum ini. Dong? Cuman ketika kita apa pas minum ini, biasa lagi. Minuman bersoda. Kok kenapa, Bo? kita mau buka ini. Terus tapi kalau kita buka ini takutnya semuanya kebasahan. Gimana dong ya? Asoy lah jawabannya. Gimana? Apa jawaban gimana? Atas segala doanya? Asoy lah solusinya. Iya. Soy, asoy, asoy datang untuk membantu Anda. Soy, asoy, asoy datang untuk membantu Anda. Mister Asoy. Apa-apa? Tolong dong, apaan? Ini gimana caranya buka kaleng? Sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Jangan dibikin susah, nanti kita jadi bingung. Yuk. Gampang. Sangat gampang. Kita mulai saja daripada menunggu. Sangat gampang. Sangat gampang. Ayo kita mulai daripada jadi menunggu. Sangat gampang. Udah. Mulai ya. Tapi kapan ini udah terlalu dikocok-kocok ya. Gimana di apa? Pasti muncrat, katanya diketuk-ketuk-ketuk gitu. Betul. Kalau ini dikocok-kocok berarti dalamnya sudah banyak busanya. Biar coba kita buka, rusak. Ini yang gak diketuk coba, yang gak diketuk. Yang gak diketuk. Nih coba. Buka, boleh. Iya. Boleh buka, ya. Udah siap. Yang gak, coba kocoknya yang kencang. Oh enggak kenapa-napa juga ya. Oh iya. Kocokannya kurang pintar. Ketuk-ketuk aja gini nih. Ketuk-ketuk pasti enggak akan kayak gini. Oh, ya. Oh enggak bleberan. Lampuan katanya ketuk-ketuknya. Oke. Okay. Oh iya. Begitu caranya. Jadi sebelum dibuka diketuk-ketuk. Iya. Ini aja tek-tek. Berapa keliling? Sekeliling aja. Tapi pelan-pelan. Oh. Keren kan? Sangat gampang. Sangat gampang. Semua bisa dibuka. Asoilah solusinya. Sangat gampang. Udah cukup. Sudah habis durasi. Ada apa lagi? Ini Mister Asoy. Ini ribet ya, banget. Ini kukunya bisa rusak kalau kayak gini. Gak bisa. Susah banget. Tuh. Itu bisa. Ayo sakit yang ini gak bisa. Oh, kadang-kadang suka ada kuku segala macam. Jadi begini repot. Iya. Mau tahu solusinya? Gimana caranya? Sangat gampang. Udah, gunakan koin. Saya kasih koin. Anda punya koin di rumah? Seperti ini? Oh, aku biasanya naro koin tuh deket gunting. Berarti aku ambil koinnya aja ya? Iya. Ya, okay. Guntingnya nggak usah. Iya. Terus? Tinggal dijepit begini. Iya. Nih, dijepit begini. Oh. Coba sampai sobek.
Itu udah sobek. Oh iya betul, okay. Gampang. Oh jadi gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Asoy datang, semua ada solusinya. Ya ampun. Pakai ini ya. Pake bener koin. Banget loh, pakai koin loh. Jadi ini coba. Kan kadang susah banget. Aku cobain ya, Mister Aso ya. Pojok gitu. Biasanya emang susah ketika kita coba pakai koin kayak gini. Langsung buka. Langsung. Nah. Wah. Oh. Yang tadinya susah sekarang sangat gampang. Sangat gampang. ada Bu Bertanya ini. Iya. Mas Johan mau nanya apa nih? Selanjutnya Johan. Johan untung. Ini telur nih. Biasanya kan abis direbus kan panas-panas gitu mbak dikupas. Gimana? Gak bisa ngupas. Gimana? Sangat gampang? Nanti. Yang mau nanya, mau diapain ini? Dikupas. Oh dikupas. Panas. Panas ya. Aduh, abis diseduh panas. Gunakan ini, apa namanya ini? Gelas. Gelas. Bagaimana caranya agar ini kebuka? Tidak, tangan kita tidak kena panas? Iya. Betul. Sangat gampang. Sangat gampang. Di sini, Om. Jadi cuma ditaruh tuh, kita cuma merasakan kepanasan sebentar doang. Ya. Terus, tutup. 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 Tepuk tangan. Gini. Oh. Sangat ribet. Lihat. Tuh lihat. Udah kan. Tinggal begini tuh. Tuh. Oh, dipotekin ya kan. Udah. Tetap panas, aduh panas, 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 panas. Setidaknya ketika kita kepanasan tapi ada solusinya gitu. Jadi dan tetap panas juga ya. Tetap panas juga. Cuman udah kepotek lebih mudah lah. Jadi gitu. Jadi tangan tuh enggak terlalu melepuh dan kita enggak terlalu atet anget. Oh my God, dan mulus loh hasilnya. Biasanya suka ada yang gompel-gompel gitu. Ini oke loh. Menurut aku ini solusi loh. Dan juga ini jawaban atas segala doa. Iya. Ya Allah, jawaban segala doa. Ini juga bisa ya? Itu juga bisa. Cuman kita agak panas sedikit gak apa-apa iya. Ya? Jadi kulitnya langsung hancur. Oh iya. Tuh. Jadi yang hebat adalah sebetulnya gelas ini. Gelasnya, bukan goyangannya. Tapi ini benar-benar... benar-benar solusi dan ini sangat gampang. Iya. Sangat gampang. Sangat gampang. Tolong-tolong. Datang semua ada solusinya. Oh. Udah ya. Sangat gampang. Wah terima kasih Mr. Aso. Ini adalah jawaban atas segala doa. Aku dari dulu selalu mengalami kesulitan untuk kita berparti ya. Iya, ternyata sangat gampang ya. Iya. Udah. Makasih ya. Iya. Saya harus ke tempat yang lainnya. Tempat yang lain. Tapi ke tempat yang lain itu jalannya susah atau gampang, Mr. Asoy? Sangat gampang. Sangat gampang.